Untuk pertemuan hari ini, yang akan dipelajari, menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Tujuan pembelajaran: satu, peserta didik dapat menafsir. Tujuan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Kedua, peserta didik dapat menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Ya, Ananda, pernahkah membaca novel Novel Sang Pemimpi? atau novel surga yang tak dirindukan atau novel ayat-ayat cinta atau negeri lima menara atau novel laskar pelangi atau novel sabda luka atau novel ketika cinta bertasbih atau novel yang ada di buku bahasa ronggeng duku paruk Ya, semoga di antara yang saya sebutkan novel-novel ini ada yang sudah pernah dibaca bukunya. Tapi biasanya Nanda, kalau saya tanya, adakah yang pernah membaca biasanya yang banyak jawabannya sudah ditonton filmnya. Iya, karena ini adalah novel-novel buku bestseller di mana dilirik oleh produser untuk difilmkan. Sudah banyak yang sudah dipilamkan sehingga siswa langsung mengatakan sudah ditonton filmnya bu. Ternyata tidak pernah dibaca bukunya. Padahal bukunya lebih duluan lahir baru dipilamkan. Jadi sangat berbeda antara isi buku kalau dibaca dengan yang ada di filmnya. Walaupun menggambarkan isi buku itu jadi jauh lebih menyenangkan sebenarnya kalau dibaca. Jadi Ananda silakan melihat dan membaca bukunya bagi yang belum. Menafsir pandangan pengarang dalam novel. Ya, novel merupakan karya fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat perilaku di dalamnya. Ya, perihal tentang novel pertama, novel itu alur kompleks dan rumit. Settingnya luas, meliputi wilayah geografi. Kedua, ceritanya melukiskan seluruh kehidupan toko. Ketiga, bersumber dari pengalaman pribadi. Penulisnya atau pengamatannya pada pengalaman orang lain. sehingga dia tuliskan dalam sebuah novel. Yang keempat, jumlah tokoh banyak dan beragam karakternya. Yang kelima, temanya kompleks, yaitu perihal tentang novel unsur-unsur intrinsik novel. Membahas unsur-unsur intrinsik novel ini sudah sering dibahas. Ya, pertama tema apa yang dimaksud tema? Keseluruhan pokok persoalan yang dibahas dalam novel tersebut. Yang kedua, tokoh. Ya, dalam novel kan ada tokoh, ada yang memerankan. Yang ketiga adalah alur. Alur ini ada alur maju, ceritanya mulai A, istilahnya sampai Z. Kemudian ada alur mundur, istilahnya kan dari Z ke A. Kemudian ada juga alur maju mundur digabung keduanya. Yang keempat, yang keempat, perwatakan atau penokohan. Perwatakan sikap-sikapnya, sifat-sifatnya pada toko. Ada yang antagonis, di mana sifatnya jelek. Ada juga yang protagonis, yang baik sifatnya, yang biasanya kan dalam pada pemeran utama yang keempat ya gaya bahasa gaya bahasa dalam suatu novel berbeda dengan novel yang lainnya dan ini mencirihaskan ya biasanya itu ter, berasal dari ciri si pengarangnya yang kelima yang ketujuh sudut pandang bagaimana pandangannya pengarang dalam menulis ceritanya Ya, ini terkait dengan bagaimana tentang kehidupan pengarangnya, bagaimana dia uh, ungkapkan pikirannya dalam tulisannya. Di samping unsur-unsur intrinsik ada juga unsur-unsur ekstrinsik. Ya, tadi intrinsik yang dimaksud intrinsik adalah unsur di dalamnya. Sekarang ekstrinsik di luarnya itu cerita, di luarnya itu novel, ada yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi pertama? Latar sosial penulisnya, yang latar sosial, bagaimana latar budayanya? Si penulisnya, bagaimana latar geografis? Si penulisnya, si pengarangnya, ya berbeda. Yang latar geografis, pengarangnya orang Sulawesi dengan orang Jawa, orang Jawa, orang Indonesia dengan orang luar negeri, ya berbeda. Dipengaruhi dalam menulis novelnya, kemudian bagaimana riwayat hidup pengarangnya, bagaimana riwayat hidupnya waktu kecil, waktu remaja, waktu dewasa, inilah yang mempengaruhi unsur-unsur ekstrinsik dalam novel. Isi novel sangat dipengaruhi latar pengerangnya, jadi harus dikenali pengarangnya. Siapa pengarangnya itu suatu buku? Ya, semoga Ananda ada yang mengenali seperti ini. Ronggeng Duku Paruk dikarang oleh Ahmad Tohari. Ingat Nanda, di buku Bahasa Indonesia kelas 12 ada yang dibahas ini Ronggeng Duku Paruk. Dan ada penggalangnya. Nah, sebentar Anda menyaksikan bagaimana tentang riwayat uh, mempengaruhinya sehingga Eh, lahir novel Ronggeng Duku Paruk oleh Ahmad Tohari. Ahmad Tohari ini adalah penulisnya. Andre Hirata dalam karangannya Sang pemimpih Laskar Pelangi. Ya ini menjadi bestseller. Insya Allah Ananda mungkin sudah pernah menonton filmnya. Ini. Kemudian jangan ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman El Sirasi ketika cinta bertasbih iya asma nadia dalam karyanya surga yang tak dirindukan kemudian negeri lima menara iya. kemudian ada sabda Lukah oleh penulis orang Sulawesi Selatan GG Mapangewa saya mengenali GG Mapangewa dulu lewat karya-karyanya, lewat karya-karya novelnya, cerpennya. Setelah lama kelamaan, saya senang sekali membaca novelnya, cerpennya. Kalau ada di majalah, insya Allah itu yang saya mau habiskan membacanya. Kalau muncul di cerpen-cerpennya, saya mau membacanya. Padahal yang saya kenali penulisnya waktu itu, Gema mau pengewah. Nanti lama kelamaan Baru saya mengetahui ternyata itu bukan nama aslinya. Ternyata nama sebenarnya Muhammad Sabir. Ya itu Gek Gema Pengewa adalah nama dalam menulis. Ya inilah sehingga mengapa kita harus mengenali latar belakang penulis. Supaya lebih mengetahui lebih dalam isi novel itu, maksud novel itu. Jadi kita harus mengetahui oh ini yang mempengaruhi sehingga ternyata novel ini jadi latar pengarangnya. Ananda, mari saksikan wawancara bersama Ahmad Tohari, penulis ronggeng duku paruk yang ada di buku bahasa Indonesia. Silakan saksikan anda yang melatar belakangi munculnya novel ini. Ya sebetulnya kalau ditanya Mengapa saya menulis novel ini? Jawabannya sederhana, karena di dalam jiwa saya telah diinspirasi oleh pengalaman-pengalaman yang sangat mengguncangkan jiwa. Pengalaman yang mengguncangkan itu terjadi ketika saya masih remaja pada umur 17 tahun kelas 2 SMA saya bertanya-tanya dengan kegelisahan mengapa di dalam masyarakat saya yang tenang yang damai walaupun tidak makmur terjadi ke, ke ...galauan politik dan peristiwa-peristiwa kekejaman yang luar biasa, hal itu terjadi di depan mata saya. Jadi, sejak itu saya mulai gelisah, mulai berpikir bahwa yang saya saksikan di sekeliling saya ini harus ada yang menulis. Sebab kalau tidak ada yang menulis rasanya tidak panas. Sesuatu yang begitu oh, dahsyat tapi tidak ada tulisannya, tidak ada rekamannya, pasti itu tidak wajar. Saya tunggu sampai tahun 80-an. Jadi 15 tahun setelah terjadinya peristiwa yang mengerikan itu, tidak ada karya sastra yang menulis tentang itu secara agak panjang, kecuali beberapa cerita pendek, yang itu pun pendek sekali dan samar. Maka saya putuskan pada tahun puluh. Berani memberikan sendiri menulis novel ini, walaupun saya mengerti situasinya sungguh tidak menyenangkan karena isu-isu tentang G30S sangat sensitif di mata para penguasa. Inilah yang menyebabkan wartawan, wartawan tidak menulis. Penulis atau tidak menulis, karena uh, suasananya memang mencekam. Maka, sebetulnya saya menulis dalam ketakutan. Sekarang ini, setelah melihat bahwa novel Ronggeng Duku Baru sudah menjadi milik masyarakat uh, Indonesia dan mungkin menjadi milik sastra dunia, uh, saya berharap supaya orang-orang muda juga tertarik untuk bersaksi dalam banyak hal karena di dalam kehidupan ini banyak sekali hal yang perlu kita persaksikan dan kita catat uh, sebagai kekayaan batin dan kekayaan intelektual generasi-generasi mendatang. Iya. Demikian ananda itu wawancara dengan Ahmad Tuhari, si penulis novel Ronggeng Duku Paruk. Ya. Yang memengaruhi isi cerita novel, pertama latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang terdiri dari riwayat hidup pengarang. Jadi harus dikenali riwayat hidup pengarang. Yang kedua, Kondisi psikologis pengarang. Ini ronggeng duku paruk, karya karangan Ahmad Tohari, lahir pada tahun 60-an, peristiwa yang dia gambarkan. Kemudian sekitar 15 tahun, kemudian baru dia menuliskan dalam bentuk novel. Jadi bagaimana kondisi psikologisnya waktu itu, dia baru tuankan ke dalam novel. Yang ketiga, aliran sastra pengarang. Di antara tadi, contoh buku-buku novel yang ibu sajikan, yang paling senior Ahmad tohari yang paling senior yang lahir tahun 40-an di situ. Kemudian seperti Habibur Rahman Ersi kan lahir 70-an. Maka otomatis aliran-aliran sastranya agak berbeda dalam kepenulisannya. Jadi, nanti Anda perhatikan kalau sudah membaca teksnya, teks dalam novelnya. Yang kedua, yang memengaruhi nilai-nilai kehidupan pengarang, pertama nilai agama. Ya, kalau Ananda yang sudah membuka dan membaca ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, karya Habibur Rahman, Irshirasi, maka bisa dilihat bahwa ya agamanya Habibur Rahman ini ada karena nilai-nilai kehidupan yang sering dia tonjolkan di situ adalah nilai-nilai kehidupan Islam walaupun ada juga nilai-nilai kehidupan dari agama lain seperti Kristen e, dan lain-lain dia tuliskan di dalam bukunya tetapi bisa dilihat bahwa oh ternyata kehidupannya ini si pengarangnya e, dia beragama Islam Kemudian sosial, nilai sosialnya seperti dalam novel Sang Pemimpi, novel Laskar Pelangi, bagaimana nilai sosial yang ditonjolkan di dalamnya? Nilai moral. Iya. Ada tadi contoh novel Surga yang Tak Dirindukan. Iya. Ada juga nilai moral di dalamnya di samping ada nilai agama. Nilai budaya ronggeng Duku Paruk, ya, baru juga saya mengetahui setelah saya membacanya bahwa ada desa Duku Paruk, ya, walaupun di mungkin di provinsi, selatan tidak ada desa yang bernama Desa Duku Paruk, ya, di situ mencerminkan, oh, ada dalam novel ini, apa yang harus dilakukan agar dapat menafsirkan pandangan pengarang dalam novel pertama harus membaca biografi pengarang ya jadi kalau melihat novel kan langsung oh judulnya ini ayat-ayat cinta karya habibur rahman el-sirasi jadi kalau sekilas tidak bisa membaca kesemuanya lihat kata pengantarnya kalau sudah lihat kata pengantarnya buku oh lihat oh siapa penulisnya ada di belakang biasa tertulis biografi pengarangnya yang kedua memahami penggambaran pengarang dalam cerita jadi, tidak ada jalan lain kecuali harus membaca teksnya itu. Novel yang ketiga menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam novel. Novel apa yang ada dalam nilai-nilai? Apa yang ada dalam kehidupan dalam novel? Di dalam ceritanya yang keempat, membaca novel dengan seksama, jadi harus dibaca. Biasanya, kalau saya tanya hanya menonton filmnya Bu tidak pernah dibaca ya inilah ananda e, budaya literasi harus ditumbuhkan ayo membaca buku nanda mari kita refleksikan pertemuan hari ini e, dalam membaca novel kita seharusnya juga mengetahui latar belakang si penulisnya supaya kita bisa menafsirkan apa-apa yang ada dalam teks novel itu sekarang juga saya melihat Ananda banyak yang hanya menonton novel. Kalau saya tanya, sudah pernah dibaca? Oh, ternyata tidak pernah dibaca sama sekali. Ada yang hanya menonton saja Sang Pemimpi, Laskar Pelangi, Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih. Semuanya hanya ditonton di televisi, tidak pernah membaca bukunya. Ananda sekarang karena sudah dunia sudah hanya seperti daun kelor bisa digenggam Hanya melalui ponsel bisa dilihat semuanya Jadi anda bisa gampang menemukan novelnya di om google Kalau tidak bisa membeli silahkan cari novelnya uh, Saya berikan uh, harapkan anda di antara kedelapan tadi yang uh, ibu tayangkan Silahkan membaca salah satunya Supaya bisa membandingkan antara film yang sudah ditonton dengan e, salah satu naskah novel yang sudah ditonton itu. Ananda, ingat, persiapkan diri kalian dengan gemar membaca. Untuk terlahir menjadi generasi emas yang cemerlang, menyongsong tahun 2040. Jangan sampai tidak pernah dibaca tadi. Novel-novel hanya ditonton filmnya. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Mari, Bapak Ibu pendamping Ananda, mari kita cerdas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. Cerdaski. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.